Assalamualaikum. Hai semua. Hari ini saya akan berbagi resep cara membuat sop jamur salju. Rasanya enak, kenyal, dan segar. Cara pembuatannya pun sangat mudah sekali. Bagi kalian semua yang ingin tahu cara pembuatannya, langsung saja simak videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa juga bantu klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Untuk bahannya, di sini sudah saya siapkan 1 buah jamur es atau jamur salju. Untuk jamurnya ini sebelumnya sudah saya rendam. Kemudian 5 buah sosis, 10 buah bakso sapi, 7 siung bawang putih yang sudah digeprek, 1 buah wortel, 1 buah kentang, 5 buah buncis, 1 batang daun bawang pre, daun seledri secukupnya. Kemudian bubuk penyedap, garam, gula, bubuk pala, merica bubuk secukupnya. Langkah selanjutnya, panaskan 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian tumis bawang putih yang sudah digeprek. Tumis bawang putihnya sampai aromanya keluar. Setelah itu masukkan setengah dari daun bawang pre. Tumis kembali sampai aromanya keluar. Setelah dirasa aroma bumbunya sudah keluar, kemudian tambahkan air. Tambahkan air kurang lebih sekitar 1 liter. Setelah itu diamkan dan tunggu sampai airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, masukkan semua bahan. Kemudian masukkan bumbu-bumbunya. Aduk-aduk dan tunggu sampai mendidih kembali. Setelah mendidih, masukkan daun bawang pre. Kemudian masukkan jamur salju. Untuk jamur saljunya sudah saya potong-potong. Dan masak sebentar sampai matang. Tambahkan daun seledri. Oh iya, untuk resep lengkapnya sudah saya tulis di kolom deskripsi ya. Setelah sup jamur saljunya ini matang, matikan api kompor. Kemudian pindah ke wadah saji. Nah, ini hasilnya, sup jamur saljunya sudah matang dan siap dihidangkan. Ini benar-benar rasanya enak, segar, apalagi dihidangkan selagi hangat, rasanya nikmat sekali. Demikian resep dari saya, selamat mencoba. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.